Halo sob guys, balik lagi dengan aku dan selamat datang di channel An. Roblox lagi seperti biasanya ya guys ya. Dan di video kali ini kita bakalan main game apa ini Bang Asheng? Kita melanjutkan Toilet Tower Event Bang. Kita bakalan ngelanjutin game kesayangan kita ini ya Bang Asheng, yang wadididaw. Dan hari ini kita bakalan nge-review unit yang kita dapatin lagi ya kan Bang Asheng kan? Hari ini premium ya. Premium, gokil. Yaudah guys, sebelum kita review seperti biasa, jangan lupa kalian klik tombol like di bawah ya guys ya, biar aku sama Bang Asheng makin semangat membuat konten-konten toilet-toilet untuk kalian semua lagi nih guys. Betul gak Bang Asheng? Betul sekali. Jadi udah, mari kita review. Ini dia Titan Cameraman eksklusif bro. Damage dia 50 di awal, nanti damage maksimalnya 750, tapi di awal cooldownnya nggak ada guys, 0,25, nanti di akhir 0,1, itu kayak nggak ada cooldown, itu kayak upgrade kameramen kemarin tuh guys. Dan DPS di awalnya 200, nanti maksimalnya 7500 ya, gokil sekali. Dan range awalnya itu 30, nanti maksimalnya 60 guys. Wadididaw. Jadi yuk kita lepas aja dulu ini upgrade Titan Cameraman. Kita lepas, kita pasang Titan Cameraman. Dan oh ya, ini kalau ini kan karena agak kayaknya dia agak inilah, agak di bawah Titan upgrade sih Bang Asheng. Biarpun dia eksklusif. Iya, bisa dibilang ini kayak legendnya ini. Iya, biarpun dia eksklusif tapi nggak terlalu keren kayak ini. Jadi aku butuh bantuan engkau Bang Asheng. Ya? Bantuan apa itu? Bantuan tolong pakai karakter yang lain ini Bang Asheng. Ini ya. Ini Bang Asheng, tolong Bang Asheng. Wow, aku dikasih beginian ya. Nih. Keren lo ini. Tuh Bang Asheng. Tolong ya Bang Asheng ya. Tolong. Gunakan dia dengan baik Bang Asheng. Thank you. Yo, kita gas kan. Pakai, udah dipakai unitnya. Sabar, aku mau ngapus ini dulu, ada yang mau. Siapa mau kau ganti? Yang merah inilah, merah. Enggak. Bukan ninja. Yang merah itu berguna ya, yang Halloween ya. Bukan pumpkinnya, yang satu lagi. Iya, berguna. Nanti. Oh, ya udah cepet. Ada assassin lo itu. Udah kau pakai? Udah. Kelihatan enggak jelas kita ya. Aku mau lihat, mau ke klik kau bergerak-gerak jadi keliling-keliling. Oh, itu yang digantinya si perusuh ya. Iya, si perusuh. Aku malah suka si perusuh. Mantap dia. Ya, kita review ya guys ya. Let's go. Units eksklusif Titan Cameraman tanpa upgrade. Ya Allah, tanpa upgrade ya, enggak ada upgrade. Ini ya kalau enggak salah yang bocil SD kelas 6 itu. Ini. Oh iya. Kayaknya ya, setahu aku gitu. Bocil-bocil SD. Mari kita di awal keluaris. Scary Speaker Man ini wajib guys ya. Di awal guys, siapa yang punya wajib pakai guys. Betul nggak Bang Asheng? Betul sekali. Kalau ada legend ini, si ninja kamera lebih bagus. Mending pakai ini daripada yang ini ya kan. Iya. Aku nggak punya ini ninja kamera ini. Makanya si Asheng doang yang pakai dia ya guys ya. Wadididaw ya. Karena dari bentukannya keren teman-teman. Keren dia kayak assassin gitu tipenya ya Bang Asheng ya. Oke, kita siapkan duit. Bang Asheng fokus dulu deh ke situ ya. Fokus ini dulu, aku fokus ke ninja dulu ya. Ya, tenang. Mana nih, lama kali nokoknya, bro. Ah. Iya, 200. Skip-nya. Jangan dulu, munculin dulu duitnya baru. Nah, sekarang kita keluarin si tukang terbang. Perusuh handal nggak? Hah? Perusuh handal nggak dikeluarkan? Perusuh handal nggak usah. Terbang ya, tukang terbang. Tukang terbang kita keluarkan ya guys ya. Tukang terbang kita upgrade dulu guys.
Oke. Okay. Oh sekali ya tukang terbang ya, bikin sakit kepala ini teman-teman. Kenapa sakit kepala? Bang Aseng fokusnya ke dia, makanya sakit kepala lu. Aku gak sakit kepala lu. Padahal aku yang silinder Bang Aseng, gak bisa lihat lurus. Tapi Bang Aseng yang pusing, wadididaw ya. Udah kena auto skip yang bisa. Sudah pak, bapak ini lah gak sabar. Bapak ini terlalu bapak-bapak. Bapak ini terlalu bapak-bapak ya guys ya. Wadididaw ini, mana pumpkinnya, keluarin pumpkin gak? Di web terakhir aku pakai ini semua nanti aku hapus ya, cuman pakai TV doang kan guys ini emang ya. Woy. Jadi kesukaan kau, enggak, jangan lah, ninja tetap dipakai lah. Panik deh, penting ya, teman-teman. Panik lah, ini aku langsung keluarkan aja lah ini. Si gede ya. Nah. Ngeri, dia keluarin laser dari mata guys. Iyalah, daripada dari ini, dari apa namanya? Dari matamu, ini matamu. Udah ngeluari laser dari kuping. Dari kuping, Mbak. Ini harusnya ini aja ganti ke medik ya, yang apa ini? Ini scary nih? Enggak, iya. Scary kita ganti ke perusuh ya. Nah. Okay. Petani ku udah ini, udah mulai gede ya. Petani bah. Oh ya, petani aku belum ku upgrade. Petani harus di upgrade guys. Nah, ini itu yang paling worth it di apa namanya, di event Halloween cuman ini doang teman-teman. Asli. Ini. Ini cuman pumpkin ini doang ya. Kalau yang udah kayak kita gini lah, dapat mitik gitu-gitu. Aku masih make yang speaker itu. Aku nggak make. 1200 rupanya ya. Wow, 1200, matiin dulu auto skip ya. Takut tembus sama. Aku lagi upgrade ini, gak betul ini, keluar ya kucingnya udah. Iyalah, upgrade, nah 1200 nah, ya guys ya. Aman. Oh ya aman lagi. Kucing tuh harus dikeluarkan, jangan gak dikeluarkan Bang Aseng. Satu aja, minimal satu, nanti keluarin tipi-tipi maksimal kau itu. Minimal mandi. 1500 guys. Let's go, kena laser semua kalian. Kena laser sama ini. Level 4 bro. Level 4 bro. Mani di down. Umak tipi. Woi ngamuk. Ngamuk dulu juga kali mukul. Nanti kalau udah apa dikeluarkan ya semua apanya. Armornya Bang Aseng. Ayo saatnya TV ku bersinar. Mukul-mukul doang dia. Tuh. Mukul-mukul nanti dia. Kan nanti ada kayak taringnya gitu Bang Aseng. Iya. Di tangannya. Ha, kan udah itu. Udah Bang Aseng upgrade kan? Belum. Belum ya? Sama kali. Udahlah aku upgrade yang ini dulu. Yang kucing-kucing ini aja dulu ya. Duit dulu, duit aku, duit. Duit lupa aku upgrade lagi. Duit penting loh, aduh lupa aku guys. Kucing ya, kucing maksimalin Bang Aseng. Tambah satu lagi, harus 4 nih Bang Aseng. Enaknya sekarang, karena udah ada Bang Aseng jadi duitnya bisa cepet ya guys ya. Bang Aseng udah punya pumpkin donut soalnya. Pumpkin donut siap. Iya, pumpkin donut Bang Aseng udah punya guys, jadi agak aman guys. Iya, aku gajah kemarin ya, waduh sekali. Demi mendapatkan pumpkin donut. Oke, sudah ada 3 pumpkin kita. Oke guys, kita ini si polisi terbang ini, polisi terbang bang. Speaker terbang ini belum kita upgrade guys. 2 Si perusuh kita upgrade dulu guys. Si perusuh guys. Nah, kalau udah ada. Oh, ini nemek nih. Udah dia. Cepat kali ya. Cepat, dia nggak terlalu mahal soalnya. Waktunya TV ku bersinar. Ayo TV LED. Woi, langsung bersih. Woi, ngeri kali TV bro. Langsung bersih di sini. TV
Dia TV tabung ini merek apa namanya? JVision ya. JVision. Oke, ini kita tambah juga lah guys. Kita tambah. Lah. Kita tambah guys. Banyak, udahlah ini aja lah. Masa banyak kali. Enggak apa-apa karena banyak udahlah. Nah. Biar tenang-tenang kita. Ha. Ngeri sekali guys. Ya, diplotot ya, ditengok ya. Mending gue ya. Ini maxnya level berapa bang? Siapa? Ini, cinema. Berapa ya? Lupa gue. Ini karena udah mati. 10 ribu ya? Lupa gue bakal sih lupa. Ntar ini waktunya kita buat thumbnail guys. Nah udah. Sudah jadi thumbnailnya. Mantap sekali. Cepat sekali guys. 6 menit, wow. 7 menit, 21, wave 21 guys. Waktunya mengupgrade dirinya lagi, let's go. Upgrade siapa lagi? Inilah 15 ribu ya. Hah? 15 ribu nih, kok maxnya nih, waduh soal ini. Nah ini kita upgrade-upgrade aja semua. Mati, pusing lah. Pusing. Pusing Titan-Titan, apa namanya Skibidi nih guys ya. Udahlah, ini pun kucing aku nggak gerak ini. Upgrade aja semua. Weh, ngelek, weh, ngelek, weh, ngelek, weh. Rame kali ya. Zoom out. Weh, besar. Besar, bro. Gokil. Gokil. Kita taruh sebelah sini. Ayo, sekali lagi biar max. Ayo. Ayo, upgrade semua. Upgrade maksimal. Wih, macam joget orang. Joget, bah. Nah, ih. Dahlah situ aja kalian ya apa tidur ya. Gak bisa lagi kalian lewatin itu. Gak bisa lagi. Udah kalian. Sih, ini tinggal nunggu 2 ribu lagi aku. Jadi suka aku sama yang ini bang Asik Titan kamera ini. Nice, okay, the max. Siapa? Sakit kali ya. Sakit itu ha. 5 wave lagi gak berasa bro. Ya, 8 menit ya. Enggak sampai rupanya. Oh iya, enggak apa-apa. Dia jaga-jaga kalau agak tembus ya, guys ya. Wave 26 udah, bro. Ih, udah tenang-tenang kita. Nice. Mantep. Apa bang Seng? Udah menang ini, udah menang nih ya. Ini slow ya dia. Apa terbang ya? Si Kang Rusu yang bawa apa namanya? Meriam bambu. Udah menang kita nih. Udahlah, ha. Easy bro. Easy game bro. Besar kali tengok dia. Coba kita dekatin ya. Kita tengok ya sekeliling kita kalau. Wah, ini lebih keren nih thumbnail ya. Iya, lebih keren lah. Ini pun aku lagi nambah ini. Tunggu buka. Ada tulisan deh guys. Nah. Thumbnailnya bagus tuh. Banyak Titan ya. Gerombolan Titan ya. Gak lewat ya bro. Gak lewat lah, udah wave 28 guys. Gokil, 29. Ih bentar lagi. Tetap ya, kayaknya emang di apa namanya, di ini rare ya bang Asik. Yang di rare tuh rata-rata 10 menit ya guys ya. Tetap ya guys ya. Paling cepat 9 menit sih. Iya 9 menit. Nanti minggu depan kita coba di Nightmare ya bang. Nightmare, hard lah, hard dulu ya. Kita coba minggu depan ya. Soalnya minggu ini kita bakalan nge-review banyak unit-unit yang baru kita miliki guys. Terutama Titan-Titan wadididaw ini, betul gak bang Asik? Betul sekali. Oke, cepatlah, mana ini bosnya? Udah gak sabar nih. Mana bosnya? Oh ini dia, menggap kok. Menggap. Ada TV depan. Cepat sekali guys, gokil. Ini eksklusif, ini wajib punya guys. Kalau bisa kalian tabung tuh apa berlian-berliannya sebanyak-banyaknya kalian gacha ya kan. Makasih. Penting kali, bagus sekali nih bro. Gokil, bisa taruh banyak. Udah gitu murah, gak terlalu mahal. Keren. Iya, keren kali, keren, bro. Keren, mantap. Keren.